pendekar-pendekar negeri Thailand jilid 15 mula-mula poting teh dan lain-lain merasa heran ketika mendengar ucapan chiokjinincu tadi mereka mengira imam yang biasanya jengaka itu sedang membadut tapi kini demi tampak sikap Ibi Cheng yang sungguh-sungguh itu barulah mereka tahu urusan benar-benar sangat gawat segera Te pegang tangan Toanki dan hendak menyeretnya bangun ketika tangan menempel tangan Tiba-tiba hati tergetar juga, tenaga dalam terus merembes keluar. Cepat ia tahan sekuatnya berbareng lengan jubah mengebas hingga Toanki terentak ke samping beberapa tindak. Lalu bentaknya dengan suara bengis, sejak kapan kau belajar ilmu sesat begini sejak kecil sampai dewasa, jarang sekali Toanki Anki melihat pamannya bicara dengan suara bengis padanya. Saking gugupnya cepat ia berlutut dan menjawab, Kecuali Leng Poipoh itu selamanya anak tidak pernah belajar ilmu apa-apa lagi. Apa barangkali ilmu gerak langkah itu sejahat ini? Jika, jika demikian, biarlah anak takkan menggunakannya lagi mulai sekarang, bahkan akan kulupakan saja seluruhnya, Poting teh cukup kenal watak keponakannya, selamanya tidak pernah berdusta, terhadap orang tua juga sangat hormat, maka apa yang dikatakan pasti salah. Tentu di dalamnya ada sesuatu yang ganjil, maka katanya pula, kau gunakan ilmu melenyapkan tenagaku, hal ini sengaja kau. Lakukan atau karena terpaksa lantaran mendapat tekanan orang lain. Tolaki bertambah heran dan bingung. Tici Ben, benar tidak tahu sama sekali, dari mana Tici berani melenyapkan tenaga paman? Hakikatnya Tici tidak bisa sesuatu ilmu apa apa tadi waktu Huixin dan Huixian menemui Poting Te, sebagai Ong yang diagungkan, si Pet Hang tidak bebas bertemu dengan orang luar, maka dia menyingkir ke dalam. Kemudian waktu mendapat laporan bahwa putra kesayangannya di depan terjungkal oleh tindakan Ui Bi Cheng dan sedang dimarahi Po Ting Te, saking gugupnya cepat ia keluar lagi. Dan ketika melihat To An Ki berlutut di hadapan Seng Paman dengan sikap bingung dan takut, sebagai ibu yang maha kasih, Segera ia menarik bangun Seng Putra sambil berkata, Kiji, jangan khawatir, segala urusan boleh katakan terus terang pada Pehu dan Aduh. Sekonyong-konyong ia merasa tangan sendiri seakan-akan tersedot dan tenaga dalam terus merembes keluar tak terhentikan. Untunglah sebelum itu Poting Teh sudah bersiap-siap, cuma di antara ipar tidak boleh bersentuhan badan, maka tidak enak baginya menarik tangan si Pet tapi cepat ia kebas lengan bajunya hingga berjangkit serangkum angin keras ke tengah-tengah kedua orang itu dengan paksa ia pisahkan daya lengket tangan ibu dan anak itu. "Kenapa kau?" kau seru Si Petang kaget setelah dapat menarik kembali tangannya. Melihat kelakuan sang ibu yang kaget dan gugup itu, Tuan Ki belum sadar kalau dirinya yang menjadi gara-gara, cepat ia berbangkit hendak memegang sang ibu. Jangan kijil lekas cingsan mencegahnya sambil mengadang di antara istri dan anaknya Maka sekarang taulah semua orang bahwa pada badan Tuan Ki ada sesuatu yang tidak beres Tapi mereka pun tidak mencurigai lagi bahwa arak muda itu mahir hoa kang tai Hoat dan sengaja hendak mencelakai orang Hal ini dapat mereka ketahui dari sikap Tuan Ki yang polos dan lugu itu Sedikit pun tidak berpura-pura atau palsu Pula Seumpama pemuda itu benar-benar jahat dari keji, rasanya tidak mungkin membunuh ibu kandung sendiri. Ui Bi Tai Chiok tiba-tiba Sing Tai berkata, apakah sebabnya Tuan Kong Chu bisa begitu? Ayolah, coba siapa yang lebih dulu dapat menerangkannya mendengar itu, Ui Cheng dan Chiok Jing Chu saling melotot sekali, lalu sama-sama memeras otak untuk menemukan jawabannya. Kiranya Ui Cheng dan Chiok Chu sebenarnya adalah dua kawan karib pada masa lalu. Suatu kali, karena berdebat tentang agama yang dianut masing-masing itu, keduanya sama-sama tidak mau mengalah hingga akhirnya saling gebrak. Tapi karena kepandaian masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, muka kekuatan kedua pihak boleh dikatakan setali tiga uang alias sama kuat. Beberapa kali mereka pernah bertanding, pada penghabisan kalinya, hampir-hampir keduanya menggeletak dan gugur bersama. Untunglah datang Po Ting memisahkan mereka dengan lekang yang tinggi, tapi ketiga orang sama menderita kerugian tenaga dalam yang besar hingga perlu merawat diri dalam waktu cukup lama. Sejak itu Hwasyo dan Tosu itu sama bersumpah tidak sudi bertemu muka lagi. Siapa aduga hari ini justru saling berjumpa pula di istana Pangeran Tin Lemong ini. Kosing tai bermaksud melenyapkan persengketaan di antara kedua tokoh itu, maka sengaja ia kemukakan persoalan tadi dengan maksud agar kedua orang itu bertanding kecerdasan otak dan tidak bertanding ilmu silat. Jika pertanyaannya tadi dapat dimenangkan oleh salah satu pihak, ia harap dapatlah mengakhiri percekcokan di antara kedua orang itu. Pertanyaan kosing Tai itu sebenarnya lebih menguntungkan Chiok Jing Chu, sebab imam itu telah menjelajah kemana saja, dengan pengalamannya yang luas terang lebih menguntungkan daripada Ui Bi Cheng yang sudah sekian lama terasing di pegunungan sunyi. Namun biarpun Ui Bi Cheng tidak tahu apa sebabnya Tuan Ki menjadi begitu, bagi Ciok Jing Chu, kecuali menduga kepandaian pemuda itu adalah Hoa Kang Tai Hoat Ajaran Iblis Tua Sing Shok Hei. Lebih dari itu ia pun tidak bisa mengemukakan pendapat lain. Maka dengan gusar Ching San berkata, "Ketika Kiji disekap di rumah batu itu, tentu dia telah dicekoki sesuatu obat racun apa-apa oleh Jing Bao Hek itu hingga ada ilmu sihir masuk tubuhnya tanpa disadarinya." "Ya, masuk akal juga pendapatmu ini," ujar Po Tingte mengangguk. "Tentu Kiji terkena apa-apanya, makanya bisa begini." Kiji Coba katakan, waktu dikurung di rumah batu itu, apakah kau pernah pingsan, pernah sahut Toan Ki? Bahkan beberapa kali tak sadarkan diri, itulah dia seru cingsan. Pasti kesempatan pada waktu Ki Ji tak sadar itu telah digunakan oleh Jing Bao Hek untuk memasukkan ilmu sihir yang bisa menghilangkan kepandaian orang ke dalam badannya. Maksud tujuannya tentu secara tak langsung Kiji hendak dipakai untuk mencelakai sanak familinya, yaitu supaya kepandaian kita lenyap semua. Di tangan Kiji, sungguh tipu muslihat yang keji dan terkutuk. Toh, aku urusan tak boleh terlambat. Marilah kita segera mencari akal untuk melenyapkan ilmu sihir dalam tubuh Kiji itu, dan di antara semua orang itu dengan sendirinya si tokong yang paling khawatir. Tanyanya cepat, Kiji, apakah kau rasakan badanmu menderita sesuatu to anki berkerut kening, sahutnya, antro tubuhku terasa penuh terisi tenaga belaka, di mana-mana seakan-akan melembung, tapi justru susah untuk ditumpah keluar. Hawa itu terasa meresap ke sana sini di dalam badan, mungkin seluruh isi perutku kacau balau diterjang olehnya, oh, kasihan seru si petang terus hendak merangkul seng putra. Syukur Sang keburu mencegahnya sambil berkata, jangan menyentuh kiji Badannya keracunan, badan keracunan, memang demikianlah pendapat semua orang yang hadir di es itu Mereka menjadi kasihan dan gegetun pemuda yang tampan itu mesti menderita penyakit yang aneh itu Toa peyek, kita harus lekas berdaya untuk menyembuhkan kiji, pinta si Hang kepada poting Harap adik ipar jangan khawatir," sahut poting Ting Te. "Di depan kita sekarang sudah siap seorang Hwasyo dan seorang Tosu," keduanya tokoh nomor Wahid. Dalam buin, satu tadi telah memaki Kiji habis-habisan, yang lain bahkan telah menendangnya hingga terjungkal dengan sendirinya penyakit kiji wajib mereka sembuhkan. Saat itu, Ibi Cheng dan Chiojing Cujustru sedang peras otak, memikirkan penyakit apa yang diderita Teo Anki. Maka apa yang dikatakan Poting T itu sama sekali tak masuk dalam telinga mereka. Sekonyong konyong Cheng berteriak, "Hi, ya!" Semua orang ikut girang dan mengarahkan pandang kepadanya. Siapa aduga padri itu lantas goyang-goyang tangan dan menyatakan dengan menyesal, "Ah, salah, salah." Obat racun itu melulu dapat merusak kepandaian sendiri dan tak bisa melenyapkan kepandaian pihak lain. Penjelasan itu membuat semua orang merasa kecewa. Tiba-tiba Ciyok Jingcu juga berseru, ya, tentu begitu bagus teriak Tai ikut bergirang. Nah, apa sebabnya, lekas katakan? Dengan berseri-seri segera Ciyok Jingcu bercerita, di luar lautan sana, di pantai Semenanjung Liautang terdapat sebuah pulau ular. Tiba-tiba wajah yang berseri-seri tadi membuyar hingga akhirnya berubah menjadi lesu. Ia geleng-geleng kepala dan menyambung, wah, salah rekaanku, tak mungkin terjadi begini. Begitulah, suasana di dalam ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tiada seorang pun membuka suara lagi. Dalam keadaan hening itulah, terdengar di luar ada tindakan orang datang dan segera ada suara seorang berseru, lapor Sri Baginda, ada dua orang mat, -mat musuh berpura-pura tuli dan bisu telah tertawan di luar. Pada mereka terdapat tulisan-tulisan yang tak bisa diampuni. Mendengar kata-kata tuli dan bisu, pikiran Poting Ted tergerak. Cepat tanyanya, apakah benar-benar orang bisu atau bisu disebabkan lidah mereka terpotong baginda memang mahasakti, sakti. Lidah kedua match -mat itu memang bekas terpotong. Sahut pelapor di luar. Liong Ah Lo Jen juga sudah muncul, Poting Te memandang sekejap kepada Ui Bi Cheng, Chiok Jing Chu dan To An Ching San, diam-diam ia membatin, nyata. Kesulitan-kesulitan selanjutnya tentu semakin banyak lagi. Segera ia pun berkata, "Tian Sik, coba keluar membawa masak kedua tamu itu." Tian Sik memberi hormat dan bertindak keluar. Tidak lama Masuklah Tian dengan membawa dua pemuda berusia antara 18 atau 19 tahun dan memberi lapor, Chong Pian Sian Sing mengiring utusan untuk menghadap Sri Baginda, kiranya apa yang disebut Leong Ah Lo Jin atau si kakek bisu itu justru sengaja memakai gelaran Chong Pian Sian Sing atau si tajam telinga dan tangkas mulut. Maksudnya mengatakan meski kuping budek, tapi dapat mendengar lebih jelas daripada orang lain dan meski bisu, namun kalau bicara sebenarnya jauh lebih tangkas daripada siapapun. Nama tokoh bisu tuli itu sangat tenar di dunia persilatan, tindak tanduknya agak aneh, tidak suci, tidak jahat. Kalau ada orang bermusuhan dengan dia, maka celakalah orang itu, selama hidupnya pasti akan selalu terlibat dalam pertempuran dengan si kakek tuli bisu itu, kalau sakit hatinya belum terbalas, tentu takkan selesai urusannya. Sebab itulah, siapapun juga, baik ilmu silatnya sama kuat atau lebih tinggi daripada kakek itu, tentu mengindahkan dan menghormatinya untuk menghindari kesukaran-kesukaran yang mungkin terjadi. Sikap kedua pemuda tadi ternyata cukup gagah, wajah putih bagus, semuanya memakai baju putih, tapi di bagian dada tertulis dua baris huruf, utusan Chong Pian Sian Sing, ada sesuatu urusan hendak disampaikan kepada Toan Ching Beng Sian Sing dari Tai Li. Sebagai raja, nama Ching Beng di negeri Tai Li tidak boleh sembarangan disebut oleh siapapun. Tapi tulisan di dada baju pemuda itu terang-terangan menyebut Ching Beng Sian Sing. Tanpa sebutan kebesaran lain, dengan sendirinya oleh pelapor tadi dianggap perbuatan berbuasa. Namun Po Ting Teh hanya tersenyum saja, katanya, Chong Tian Xianxing ternyata sudi menyebut Xianxing padaku. Hal itu sudah boleh dikatakan mengindahkan diriku. Kemudian, kedua pemuda tadi mendekati Po Tingte. Mereka hanya menghormat dengan membungkuk badan, tidak berlutut, dan menyembah. Segera, Tian Sik mengambil pensil dan menulis di atas. secari kertas, Chong Tian Xianxing ada urusan apa? Boleh segera lapor kepada Hong Xiang. Hendaklah diketahui bahwa watak Liong Ah itu sangat aneh. Setiap anak murid atau pengikutnya, semuanya dipotong lidah dan dirusak anak telinganya hingga berwujud orang bisu tuli seperti dia sendiri, supaya tidak bisa mendengarkan pembicaraan orang, tapi ia sendiri juga tak dapat bicara. Peraturan yang aneh dan istimewa itu sudah diketahui oleh orang kangewu umumnya. Maka untuk menjawab pertanyaan Tiansek itu, dengan sendirinya kedua pemuda itu tak bisa berbicara. Tapi pemuda sebelah kanan lantas menanggalkan buntelan yang dibawanya. Ia mengeluarkan sepotong baju wanita warna jambon dan dikenakan di badan sendiri, lalu mengeluarkan bedak dan gincu untuk bersolek sekadarnya. Pemuda yang lain lantas membantu kawan itu melepaskan rambutnya untuk dikepang menjadi dua kucir serta diberi pita merah pula hingga serupa dandanan gadis remaja. Melihat kelakuan mereka, semua orang merasa heran dan geli pula. Tapi tiada seorang pun yang dapat menerka apa maksud tujuan Liong Ah Lo Jin dengan mengirim kedua utusannya ini. Selesai pemuda itu berdandan sebagai seorang gadis, Lalu ia berjalan beberapa tindak dengan berlenggak-lenggok, kemudian melompat dan berjingkrak sebagaimana lazimnya gadis remaja yang lincah dan riang. Meski Gelini lihat kelakuan pemuda yang menyamar sebagai gadis itu, namun semua orang menduga tindakan Liong Ah ini tentu mempunyai maksud dalam, maka tiada seorang pun berani tertawa. Hanya Toan Ki saja yang tidak kenal siapakah gerangan Liong Ah Lo Jan itu, dengan bertepuk tangan ia tanya dengan tertawa, Haha, kau berperan sebagai nona cilik, dan dia menjadi siapa lagi pemuda yang lain ternyata tidak menyamar apa-apa, ia sengaja mendongak dan berjalan dengan membusungkan dada seakan-akan dunia ini aku punya. Dengan lagak tuan besar ia berjalan satu putaran di ruangan itu, Ketika sampai di depan gadis remaja tadi, tiba-tiba ia mengamati matinya dengan tersenyum-senyum, bahkan terus mencubit perlahan pipi gadis gadungan itu. Gadis palsu itu tampak tersenyum dan bibirnya bergerak-gerak menandakan telah bicara apa-apa. Mendadak pemuda itu tempelkan muka dan mencium sekali pipi si gadis palsu. Plak, Tiba-tiba si gadis palsu memberi persen sekali tamparan kepada pemuda bangor itu. Namun dengan cepat pemuda itu menjulurkan jari telunjuknya dan menutup iga si gadis palsu. Melihat gerak tutukan jari itu, seketika Poting Te, Toan Ching San, Ko Sing Tai, Ui Bi Cheng, Chiok Jing Chu, Hoa Hekin dan kawan-kawannya sama terkejut hingga bersuara heran. Bahkan saking heran Ching San dan Chiok Jing berbangkit dari tempat duduknya. Kiranya tutukan jari yang digunakan pemuda itu, baik gayanya maupun tempat yang diarah persis adalah kepandaian khas keluarga Teoan, yaitu It Yang Chi yang hebat itu. Gerak tutukan It Yang Chi itu tampaknya tidak sulit, tapi sebenarnya membawa gerak perubahan yang hebat. Sekali tutuk, baik tempat yang diarah atau jaraknya, sedikit pun tidak boleh salah, kalau tidak, daya tekanannya tak bisa dilontarkan seluruhnya. Meski Ui Biceng, Chiok Jing Chu, Ko Sing Tai dan lain-lain tidak pernah belajar ilmu itu, tetapi hubungan mereka dengan keluarga Toan sangat erat, maka benar atau salah hit yang Chiang digunakan itu cukup diketahui mereka. Mereka pun tahu ilmu silat liong ahlojen itu adalah suatu aliran tersendiri dan tergolong lunak, sama sekali berbeda seperti Chi yang mengutamakan kekerasan. Tapi mengapa anak muridnya juga dapat mempelajari ilmu tutup itu? Hanya sekejap itu saja rasa heran orang, sebab di tengah kalangan itu keadaan telah berubah lagi. Ketika melihat lawan menutup iganya, Tiba-tiba si gadis palsu mengulur tangan dan dengan cepat menangkap jari lawan. Krek, tahu-tahu tulang jari si pemuda dipatahkannya. Serangan balasan si gadis palsu ini meski dilakukan dengan sangat aneh dan cepat, namun dapat diikuti semua orang dengan jelas. Tapi tiada seorang pun menduga sebelumnya bahwa gadis palsu itu bisa melontarkan tipu serangan itu. Maka menyusul pemuda tadi melangkah maju kembali jari tangan kiri menutup ke dada si gadis palsu, tipu serangan yang dipakai tetap bergaya Hit Yang ci Tapi ketika kedua tangan si gadis palsu menyambar, krek, lagi-lagi jari pemuda itu dipatahkan. Meski dua jarinya sudah patah, namun, pemuda itu seperti tidak kenal apa artinya sakit, ia masih tetap menyerang terus, hanya sekejap saja kembali ia keluarkan enam gerak it yang chi. Tapi gadis palsu itu pun dapat menangkis dengan cepat dan menggunakan enam gerakan yang berbeda-beda untuk mematahkan serangan jari si pemuda. Karena delapan jarinya telah dipatahkan dan tinggal dua buah jari jempol saja, pemuda itu tidak berani menyerang pula. Ia putar tubuh dan terus melarikan diri ke samping. Si gadis palsu bertepuk tangan dengan tertawa sebagai tanda sangat senang. Menyusul ia lantas ambil pensil dan menulis di atas kertas, keluarga Toan dari Li tak bisa menangkan buyung di kosoh, habis menulis, segera si pemuda yang patah jarinya itu digandengnya pergi. Nanti dulu segera Tian bermaksud mencegat. Namun Po Ting yang goyang-goyang kepala dan berkata, biarlah mereka pergi sesudah kedua pemuda itu pergi, pikiran semua orang merasa tertekan, mereka paham bahwa maksud Liong Ah Ho Jin mengirim kedua utusannya itu adalah untuk menunjukkan kepada Po Ting Te dan To An Ching San bahwa orang si Bu Yung kosoh itu sudah mempunyai ilmu khusus untuk mematahkan Et Chi. Walaupun Et yang itu kalau dimainkan Po Ting Te atau To An Ching San, daya tekannya tentu jauh lebih lihai daripada permainan pemuda tadi. Akan tetapi, sama halnya pihak lawan juga cuma seorang gadis remaja saja. Kalau orang dewasa yang memainkan dengan sendirinya kekuatannya juga jauh lebih hebat. Yang harus dipuji adalah si pemuda bisu, Tuli tadi ternyata bisa menirukan gerakan kedelapan jurusit yang ci dengan sangat tepat. Meski Carol mengerahkan tenaganya masih banyak kesalahannya, tapi gayanya yang indah itu sedikit pun tidak keliru. Sebaliknya kerusi gadis palsu itu mematahkan. Jari-jarinya itu terlebih hebat dan aneh pula, perubahan-perubahan ternyata sukar diduga. Namun Po Tingte ternyata tidak mau mempersoalkan hal itu, dengan tersenyum ia tanya Ciok Chu, Ciok Heng, "Jauh-jauh kau datang kemari, apakah ada hubungannya dengan persoalan orang buyung di kosoh itu? Tidak, tiada sangkut pautnya dengan orang buyung di kosoh." Sahut Sok Jin Chu menggeleng kepala. Tapi besar sangkut pautnya dengan keluarga Toan kalian. Anak murid Toan kalian telah keterlaluan menggemparkan kota yang cilu. Kaisar Kerajaan Song mungkin tidak enak mengusut perkara itu mengingat nama baikmu, tapi orang-orang bulim dari Tionggoan merasa penasaran padamu, keruan Po Ting terkejut, cepat tanyanya, mana bisa jadi begitu? Keturunan keluarga Toan kami melulu Kiji seorang, tapi selamanya ia tidak pernah meninggalkan wilayah tai Li, dari mana bisa mengacaukan kota Yang Chiu Yang Chiu Sam yaitu Hihao -oh Siu, Kim Tiong dan Ong Shokian, dan anggota keluarga laki-laki mereka yang berjumlah 28 jiwa dalam semalam saja telah tewas semua di bawah tutukan It Yang Chi, demikian tutur Chok Jing Toan Hongnya, katakanlah. Dosa apakah yang cilusem hyong itu terhadap toankah kalian 28 jiwa mati semua di bawah tutukan itiang yang Cie. apa betul dan tidak salah lihat, cilok toheng sahut poting te. Kerit yang ci membunuh orang sangat halus, pihak yang terkena seluruh badan terasa nikmat, anggota badan juga hangat tanpa derita sedikit pun, makanya korban tetap bersenyum tanpa luka, betul tidak begitu tanda terkena iti yang ci tanya cilok jin Chu. Sedikit pun tidak salah Carrie hidung kerbau mi lukiskan itu, seakan akan dia sendiri pernah mencicipi rasanya Lit Yang Chi, ujar Ching San dengan tertawa. Namun Chiok Jing Chu tidak bisa tertawa lagi, katanya dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga yang Cilu Sam Hyong yang terbunuh itu semuanya mati dengan wajah tersenyum. Pada badan mereka pun tiada tanda luka apa-apa, tapi mayat mereka lemas seperti orang hidup sedikit pun tidak kaku bukan sela cingsan ya sahut Jing jincu kita tahu ada beberapa macam racun bila membinasakan orang wajah seng korban juga tampak tersenyum-senyum namun tiada sesuatu ilmu lain lagi di dunia ini yang bisa menjadikan mayat seng korban tetap lemas tanpa kaku sedikit pun seperti halnya korban yang terkenal Chi, tapi di antara anak murid dan keturunan keluarga toan kami Sampai kini melulu kiji seorang saja, sedangkan dia sampai saat ini belum pernah belajar et yang ci, ujar Chingsun. Ciok Toheng kata Poting Te. Kau bilang anggota keluarga yang Cilu Hyong yang terbunuh itu adalah kaum laki-laki semua, jika begitu kaum wanitanya tentu masih hidup dan telah melihat wajah si pembunuh itu menurut cerita Hu Jin dan Ong Hujin, katanya pembunuh itu memakai kedok kain hijau. Mukanya tidak jelas kelihatan, cuma menurut taksiran usianya masih muda, sahut Zok Jin Poting Teh menghela nafas dan memandang sekejap kepada Toan Ching San Maka berkatalah Ching San, Ciok Toheng, putraku ini kesurupan ilmu sihir Orang yang mencelakainya itu justru adalah anggota keluarga Toan kami sendiri, orang itu terkenal sebagai Tian Hitet Oke Jin, orang jahat nomor satu di jagat ini Lalu ia bercerita care bagaimana Tuan Ki diculik dan dikurung oleh Yan King Tai Chu di dalam rumah batu itu Kemudian Ui Cheng berusaha menolongnya Pertandingan antara Yan King Tai Chu dan Ui Cheng sebenarnya dimenangkan Yan King Tetapi Ching San sengaja bilang Yan King Tai Chu salah menjalankan caturnya hingga mengaku kalah karena itu Ui Cheng lantas berkata, Tuan Ong Ya tidak perlu menutupi Maluku, pertandingan itu terang aku yang kalah. Seumpama Gu Pichu yang melawan Yan King Tai Chu, dia juga pasti akan kalah, ah, belum tentu, sahut Tsog Jing Chu. Jika begitu, marilah kita boleh coba-coba satu babak, kata Ui Bi Cheng. Bagus? Aku justru ingin minta petunjuk padamu, kontan Ciyok Jincu terima tantangan itu. Hahaha, <tuh> sungguh menertawakan orang, tiba-tiba Ui Bicheng terbahak-babak. Apa yang menggelikanmu? Tanya. Ciyok Jincu, mendongkol. Aku tertawa karena ada orang begitu tolol, sahut Ui Bicheng. Sudah terang kejahatan itu dilakukan anak murid Toan Yan King, tapi Toan Hongya yang dimintai tanggung jawabnya, Muka Cilok Jin Chu menjadi merah, sahutnya, memangnya kalau anak murid Toan Yan King itu bukan anak murid keluarga Toan. Toan Yan King itu si Toan atau bukan ah, pokrol bambu sahut Biceng, Ah, ngaco belo jengek Ciyok Jin Chu tak mau kalah. Po Te sudah biasa menyaksikan pertengkaran kedua tokoh itu, maka ia hanya tersenyum saja, katanya kemudian. Chong Pian Sian Sing telah menyaksikan gadis keluarga Buyung mematahkan ilmu Yip Yang Chi, boleh jadi pemuda yang coba menggoda si gadis yang dimaksudkan itulah si pembunuh yang Chi Lu Sam Hiong, bicara sampai di sini, tiba-tiba sikapnya berubah kereng, katanya pula, Sante, menurut pesan leluhur, soal permusuhan dan bunuh-membunuh dalam Bu jelas kita tak boleh ikut campur tapi sekarang ternyata ada orang menggunakan It Yang Chi untuk melakukan kejahatan di luaran, hal mana rasanya keluarga Toan kita tidak boleh tinggal diam lagi, benar, sahut Chingsan. Dalam hati kedua saudara itu sebenarnya mempunyai pikiran yang sama, cuma tidak mereka katakan. Kalau ternyata orang Sibuyung di Kosoh itu mampu menggunakan ilmu liai untuk mematahkan jari anak murid keluarga Tolan dan hal ini didiamkan saja, tentu nama baik keluarga Tolan di Taili akan sangat dirugikan. Maka Te lantas berkata, Sante, hendaknya segera membawa serta Kong Sun, tiga tokoh dan empat jago, maksudnya Pak Tiansik bertiga dan Leng Li berempat, Berangkat ke Siolimsi untuk menemui Hian Chu tai Su, sekalian boleh juga belajar kenal dengan ilmu silat keluarga Buyung Yung yang lihai itu. Yan King Tai Chu adalah keturunan lurus dari mendiang raja yang dulu, kalau ketemu dia hendaklah berlaku sopan dan menghormatinya. Kalau anak muridnya ada berbuat sesuatu yang tidak senonoh, paling baik selidiki dulu hingga terang. Lalu tangkap dan serahkan pada Yan King Tai Chu untuk dihajar sendiri, kita jangan sembarangan mencelakai mereka. Ching San dan ketiga tokoh serta empat jago sama mengiakan menerima titah baginda itu. Melihat Ko Sing Tai ada maksud ingin ikut serta, dengan tersenyum Po Ting Te berkata, jago-jago kita seakan-akan dikerahkan semua, biarlah siantan HOU tinggal di rumah untuk membantu aku saja. Kosing Tai mengiakan atas titah itu. Pehku, tiba-tiba Toan Ki berkata, bolehkah Tici ikut pergi bersama ayah untuk menambah pengalaman Po Ting Te menggeleng kepala, sahutnya, badanmu kesurupan ilmu sesat, aku masih harus menyembuhkan kau, apalagi kau tak bisa ilmu esilat, kalau ikut pergi mungkin malah bikin malu keluarga Toan kita saja, wajah Toan Ki menjadi merah, Baru sekarang ia menyesal mengapa dahulu tidak belajar silat hingga kini tak boleh ikut pesiar ke Tionggoan yang indah permai itu Dalam pada itu perjamuan untuk menyambut kedatangan Ciyok lantas dilangsungkan dengan meriah Toanki Ki duduk menyendiri, orang lain tiada yang berani mendekatinya, sebab khawatir tersentuh racun jahat di tubuh pemuda itu Tentu saja yang paling kesal adalah Toan karena seakan-akan terasing dari pergaulan, sedangkan hawa murni dalam badannya masih terus bergolak karena tak bisa dipusatkan. Semakin lama duduk di situ, semakin tak tahan Toan hanya minum dua cawan arak ia lantas mohon diri untuk kembali ke kamarnya. Teringat olehnya pengalaman yang aneh selama beberapa hari ini, ia terkenang pada Bok Wanjing dan Cheong Ling, Kedua nona jelita yang baru dikenalnya itu entah kemana perginya sekarang. Terpikir juga olehnya putri Kosing Kobi, yang telah dilamarkan oleh kedua orang tuanya itu, nona itu selama ini tidak pernah dilihatnya, entah bagaimana perangainya dan cocok tidak dengan dirinya, pula entah cantik atau jelek makanya. Begitulah Toan Kirbah diranjang dengan macam-macam pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, Hawa murni dalam badannya masih terus bergolak tak keruan rasanya Walaupun deritanya tidak sehebat seperti berkobarnya nafsu waktu minum yang hapsan, Tapi rasanya juga sukar ditahan Syukurlah akhirnya ia dapat tidur pula Sampai tengah malam, mendadak ia terjaga dari tidurnya ketika merasa kedua tangannya digenggam kencang oleh orang Dan baru saja mulutnya terpentang hendak menjerit Tahu-tahu sepotong kain dijejalkan ke dalam mulutnya Waktu ia berpaling sedikit, di bawah sinar lilin remang-remang ia lihat seraut wajah yang putih cakap sedang tersenyum padanya Itulah Ciyok adanya Cepat ia berpaling pula ke sisi lain, yang pertama-tama tertampak olehnya adalah dua jalur alis kuning yang panjang melambai, itulah dia Ui Bicheng. Muka padri yang kurus itu pun mengunjuk senyum penuh belas asih dan sedang mengangguk perlahan sebagai tanda agar pemuda itu jangan khawatir. Menyusul ia lantas keluarkan kain penyumbat mulut Toan Ki tadi. Toan Ki merasa lega melihat tokoh itu, segera ia merangkak bangun untuk memberi hormat. Namun Jing Jingcu lantas berkata padanya, Hiantik tak perlu banyak adat, hendaklah rebah saja dengan tenang, biar kami berdua menyembuhkan racun jahat dalam tubuhmu sungguh wangpo merasa terima kasih harus memikin susah kedua cianpual kata toanki kami berdua adalah kawan karib pamanmu hanya sedikit urusan ini kenapa mesti dipikirkan sahut ui bicheng? sedikit urusan huh jangan membuar dahulu haosio jengek zok jinchu tiba-tiba Dapat tidak kita sembuhkan dia masih harus melihat hasilnya dulu. Selagi Toanki hendak berkata pula, sekonyong-konyong terasa kedua telapak tangannya tergetar. Dua arus hawa sekaligus merembes masuk dari kanan kiri, badan Tuan Ki terguncang sedikit, mukanya menjadi merah membara seakan-akan orang mabuk arak. Kedua arus hawa murni itu mula-mula berkeliaran kian kemari di antara urat-urat nadinya tapi kemudian semakin lemah dan semakin lambat, akhirnya lantas lenyap. Menyusul dari telapak tangan yang dipegang Ui Cheng dan Chiok Jing Chu itu terasa merembes masuk lagi hawa murni yang lain. Begitulah kira-kira seperti anak nasi lamanya, Tuan An Ki merasa separuh tubuh bagian kanan semakin lama semakin panas, sebaliknya separuh tubuh sisi kiri makin lama makin dingin, yang kanan seperti dibakar, yang kiri seperti direndam es tapi aneh bin ajaib, biarpun panas dingin rasanya, namun nikmatnya tak terkatakan. Ia tahu kedua tokoh terkemuka itu sedang menggunakan lekang mereka yang tinggi untuk mengusir racun dalam tubuhnya. Sudah tentu apa yang diduga Toan Anki itu tidak benar seluruhnya. Ubi Cheng dan Chiok entah sudah berapa kali bertanding, baik mengadu kecerdasan maupun mengadu ketangkasan dari pertandingan kasar sampai perlombaan secara halus, namun selalu sama kuat hingga sukar ditentukan siapa lebih unggul. Ketika mereka bertengkar dan saling sindir pula siang tadi, keduanya sama-sama masih mendongkol. Sampai tengah malam, diam-diam kedua orang itu mengeluyur ke taman untuk berunding care bagaimana harus bertanding lagi. Akhirnya acara jatuh pada diri Toanki. Ki, mereka sepakat untuk menyembuhkan pemuda itu sebagai batu ujian mereka. Dahulu sudah dua kali mereka bertanding wekang dan banyak membuang tenaga, untung ditolong oleh Po Ting Teh hingga jiwa mereka dapat diselamatkan. Karena itu, sekarang mereka ingin memberi jasa-jasa baik bagi Po Ting Teh untuk mengusir racun dalam tubuh Toan Ki. Sebab, kalau bicara tentang menyembuhkan penyakit dengan lewekang di dunia ini rasanya tiada yang lebih kuat daripada ditiamci, cuma tenaga dalam yang harus dikorbankan si pemakai ditiamci itu terlalu besar. Dari itu Ui Bi Cheng dan Chiok Jin Chu telah bersepakat untuk menyembuhkan tol anki masing-masing separuh badan, kanan dan kiri, siapa yang lebih dulu berhasil, dia yang menang. Hwesyo dan Tosu itu sudah pernah merasakan kelihayan racun dalam tubuh Toanki itu. Mereka tahu begitu menyenggol badan pemuda itu, tenaga dalam mereka segera akan buyar. Sebab itulah, begitu mulai, terus saja mereka mengerahkan sepenuh tenaga, sedikit pun tidak berani ayal, pikir mereka dengan tenaga kedua jago pilihan seperti mereka, paling-paling cuma racunnya tidak bersih dilenyapkan, tapi pasti tiada halangan bagi kesehatan Toanki. Ki. Tak mereka duga bahwa apa yang mengeram di dalam tubuh Toanki Ki itu hakikatnya bukan racun apa segala, tapi adalah semacam ilmu sakti yang bisa menyedot hawa murni orang yaitu tenaga sakti yang berasal dari sepasang katak bongkoh cuhap yang merupakan makhluk mestika di alam ini. Karena katak-katak itu telah dimakan oleh Toanki. Ki, maka khasiat yang berada pada kata-kata itu sudah terlebur di dalam tubuh pemuda itu hingga tiada mungkin dilenyapkan lagi Apalagi daya isap tenaga cuhab itu memang sangat kuat Ditambah lagi hawa-hawa murni dari lewekang yang dilatih boh chamber 6 Maka tenaga dalam yang dimiliki toan kitab kala itu sesungguhnya sudah tidak di bawahnya UI Biceng dan Cilk Jin Chu. Cuma saja, Toanki Ki tak bisa menjalankan dan menggunakan tenaganya itu. Namun begitu, setiap kali Hwasyo dan Tosu itu mengerahkan tenaga mereka, keruan seperti air mengalir ke laut saja. Seketika kena disedot oleh Sin keng dalam tubuhnya, Toanki. Ki. Sebenarnya, urusan memang juga sangat kebetulan. Rupanya, sudah takdir ilahi dalam hidup Toanki Ki harus mengalami kejadian itu. Coba kalau bukan Ui Bi Cheng dan Chiok Jing Chu dengan sukar mau menyalurkan tenaga murni mereka ke dalam tubuh Toan Ki, betapapun kuat daya isap Chu Hap Sin Kangnya Toan Ki juga susah untuk menyedot lekang kedua tokoh kelas wahid itu, paling tidak mereka pasti mampu melepaskan diri dari daya isap itu. Dan sebabnya badan dan Toan Ki bisa terasa panas dingin pada kedua sisi tubuhnya itu adalah karena apa yang diyakinkan Ui Cheng dan Jing Chu itu memang berbeda-beda. Si Xiao meyakinkan ilmu keras dari unsur yang sebaliknya Si Tosu meyakinkan ilmu bersumber pada unsur yang lunak. Dasar agama mereka pun berbeda, ilmu yang diyakinkan pun berlainan, maka kedua arus tenaga mereka tidak mungkin dipersatukan. Dalam pada itu, dirasakan tenaga yang mereka kerahkan ke badan Tuan Ki selalu lenyap, seperti air mengalir ke laut. Sedikit pun tak bisa ditarik kembali lagi. Hal ini tidak pernah mereka alami. Semakin kuat mereka mengerahkan tenaga, semakin cepat pula lenyapnya wetang mereka. Semula, mereka terus bertahan, oleh karena rasa ingin menang. Tapi setelah setengah jam kemudian, jantung Ui Bi Cheng dan Chok Jing Chu mulai berdebar dan tenaga mulai macet. Ui Bi Cheng sadar ketidakberesan hal itu, kalau diteruskan pasti antero lekangnya akan ludes sama sekali. Segera ia berkata, Chok Toheng, urusan ini agak ganjil, marilah kita berhenti sementara untuk mempelajari apa sebab-musababnya. Sebenarnya Chok Jing Chu juga mempunyai maksud begitu tapi karena rasa ingin menangnya, ia pikir orang telah lebih dulu minta padanya, maka ia sengaja menjawab, jika tenaga Taisu kurang cukup, silakan mundur dulu, tidak mungkin kupaksa orang yang tidak tahan lagi, Ui Cheng menjadi besar, hidung kebau, betapa tinggi kepandaianmu memangnya aku tidak tahu. Hem. Kau berlagak gagah apa Cok Jing Chu juga tahu tenaga mereka sebenarnya setali tiga uang alias sama kuat. Tapi tempo hari si Hwasyo sudah menempur Yan King Tai Su, yang dikorbankan tentu sangat besar, inilah kesempatan yang sukar dicari, dirinya pasti dapat mengalahkan dia, bila kesempatan bagus ini dilewatkan, mungkin sampai mati kelak kedua orang tetap susah menentukan kalah dan menang. Karena pikiran itulah, maka Chok Jing Chu tetap bertahan sekuatnya dengan harapan lawan terpaksa akan undurkan diri lebih dulu. Tak terduga Ui Bi Cheng juga mempunyai wataknya sendiri. Dalam segala hal ia bisa berlaku tenang dan sabar, suka mengalah. Tapi terhadap Chok Jing Chu sungguh aneh sifatnya, asal bertemu tentu marah, betapapun tidak mau mengalah. Setelah bertahan lagi sebentar, Tenaga murni dalam tubuh Toanki semakin penuh, daya sedotnya semakin kuat. Kedua orang itu merasa sisa tenaga mereka masih terus merembes keluar. Segera mereka hendak menarik tangan, akan tetapi sudah tidak dapat lagi. Dalam gugup mereka terpaksa soal pertandingan mereka itu harus dikesampingkan dan berbareng lepas tangan hendak meninggalkan badan Toanki. Namun sudah telat, daya sedot Toanki teramat kuat tenaga mereka bertambah lemah, tenaga murni mereka yang terlatih selama puluhan tahun itu sebagian besar sudah mengalir ke badan Toan Ki, sisa tenaga mereka tinggal sedikit. Saja, dengan sendirinya tangan mereka seperti lengket di badan pemuda itu dan tak bisa ditarik kembali, jadi mirip seperti boh tember enam tempo hari. Ui Cheng saling pandang sekejap dengan Chiok pikir mereka, sebabnya bisa terjadi begini. Semua gara-gara karena rasa ingin menang, bila sejak tadi lepas tangan ketika mengetahui gelagat tidak enak, tentu tidak sampai demikian jadinya, dan tidak lama, Hwasyo dan PO Su itu mulai lesu dan lemas. Napas mereka sudah kempas-kempis. Celakanya, dalam peristiwa ini, Tuan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tahu, bakal begitu. Sejak mula tentu dia tidak sudi terima hawa murni dari kedua tokoh itu. Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain betapapun tidak mungkin dilakukannya. Tapi ia justru mengira kedua lochiampo itu sedang mengusir racun guna menyembuhkannya. Hawa murni dalam tubuhnya terasa bergolak bagai air bah membanjir, makin lama makin keras Sampai akhirnya saking panasnya ia menjadi mabuk dan seperti orang tertidur pulas, maka terhadap bahaya yang sedang mengancam UI Cheng berdua itu sama sekali tak disadarinya. Dalam keadaan begitu, asal lewat setengah jam lagi, Ui Bi Cheng dan Cho Jing Chu pasti akan menjadi cacat selama hidupnya. Untunglah pada detik berbahaya itu, Tiba-tiba pintu kamar didobrak orang dan masuklah seorang yang bukan lain adalah Po Ting Celaka serunya kaget melihat keadaan ketiga orang itu. Cepat ia tarik lengan baju Ui Bi Cheng dan dibetot hingga terlepas dari lengketan To An Ki. Menyusul ia pun menarik Chok Jing Chu dan berkata, Kalian berdua asal ketemu tentu terjadi gara-gara, sudah ku cari kalian, siapa tahu kalian justru bersembunyi dan sedang main gila di sini. Dan ketika melihat keadaan kedua tokoh itu sangat payah, dengan gegetun katanya pula, Ai, usia kalian sudah sekian tua, urusan apa lagi yang mesti kalian ributkan terus? Dengan pertarungan ini, tidak sedikit pula tenaga yang telah kalian korbankan, ia coba memegang nadi Ui Bi Cheng dan terasa denyutnya sangat lemah, waktu memeriksa Chiok Jin Chu, keadaannya serupa. Berulang Po Ting Te menggeleng kepala, Disangkanya kedua orang itu mengulangi lagi apa yang terjadi dahulu, yaitu keduanya sama-sama mengalami cedera. Sudah tentu tak terduga olehnya bahwa tenaga murni kedua orang itu justru kena disedot oleh seng keponakan. Dan ketika melihat toh anki tak sadarkan diri, ia malah menyangka keponakan itu menjadi korban pertandingan kedua tokoh itu. Cepat ia pun memeriksa nadinya. Namun jalannya baik-baik saja, bahkan terasa ada sesuatu tenaga sedot yang sangat kuat hendak mengisap tenaga dalamnya. Keruan poting Te terkejut dan ragu, sebab kalau melihat keadaan begitu, agaknya tenaga dalam kedua tokoh Hwasyo dan Tosu itu yang telah terisap ke dalam tubuh Seng keponakan malah. Ia pikir sejenak, lalu memanggil Dayang Istana Pangeran agar membawa Ui Bi Cheng dan Chiok Jing Chu ke kamar yang terpisah untuk istirahat. Esok paginya, Toan Ching San beserta Sam Kong Sun memohon diri kepada kakak Baginda dan Seng Istri untuk berangkat ke Xiao Si bersama Hui Chin dan Hui Xian. Meski hatinya masih khawatir karena keadaan Seng Putra yang keracunan itu, tapi mengingat kakak Bagindanya sudah turun tangan sendiri, Tentu takkan terjadi apa-apa. Sebelum berangkat, Cing San coba tengok Tuan Ki. Ia merasa lega ketika melihat pemuda itu masih tidur nyenyak dengan wajah merah bercahaya. Setelah mengantarkan keberangkatan adik pangeran dan para kesatria, Poting Telantas pergi memeriksa keadaan Ui Bi Cheng dan Chiok Jin Chu. Ia lihat kedua tokoh itu sedang bersemadi di kamar masing-masing. Wajah Ui Bi Cheng tampak pucat, badan gemetar. Sebaliknya muka Ciok Jin Chu merah membara bagai terbakar, terang kedua orang itu sama-sama terluka parah, tenaga murni mereka banyak terbuang. Segera poting teh menutup dengan nit yang cipada hiat sepenting masing-masing dan kemudian baru pergi menjenguk keadaan To Ki. Tapi baru saja sampai di luar kamar pemuda itu, tiba-tiba terdengar suara gedubrakan dan gemerincang keras. Dayang yang jaga di luar kamar tampak sangat khawatir. Mereka berlutut menyambut kedatangan raja dan melapor, secu, putra pangeran, kesurupan dan sedang, sedang kumat, dua tayih, tabib istana, sedang mengobatinya di dalam. Poting te mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Ia lihat Tuan Ki sedang berjingkrak-jingkrak di dalam kamar sambil mengubrak-abrik isi kamar seperti meja kursi, mangkuk piring dan lain-lain. Kedua tayih tampak bersembunyi kian kemari untuk menghindari piring terbang yang mungkin menyambar kepala mereka. Kiji, kenapa kau tanya poting teh segera? Meski tangannya mengamuk, tapi pikiran Toan Ki masih jernih sekali, hanya hawa murni dalam tubuh itu terlalu penuh hingga rasanya seakan-akan meletuskan kulit badannya, saking tak tahan maka ia menggeraki anggota badan sekenanya hingga perabot di dalam kamar dirusaknya, tapi aneh, asal kaki tangannya bergerak, rasa hawa dalam badan itu menjadi longgar. Ketika melihat pamannya masuk, segera Toanki Ki berseru, Pehku, wah, celakalah aku kedua. Tangannya masih terus bergerak, berbareng serabutan. Bagaimana rasanya tanya Poting Teh? Seluruh badanku rasanya seperti melembung, sahuto anki Pehu, harap buangkan sedikit darahku Poting pikir mungkin ada fakdahnya juga Ker itu, segera katanya kepada salah seorang tayih Coba ambil sedikit darahnya Tabib itu mengiakan dan segera membuka peti obatnya Ia mengeluarkan sebuah kotak porselen dan mengambil seekor lintah yang besar dan gemuk ia taruh lintah itu di urat darah lengan Toanki Ki agar darahnya diisap lintah itu, oleh karena tabib itu tidak bisa ilmu silat. Dalam badan tidak terdapat tenaga murni latihan wekang, maka ia tidak terpengaruh oleh daya sedot dalam tubuh Toanki Ki yang lihai itu. Akan tetapi, begitu lintah itu menempel lengan Toanki, Ki, terus saja binatang itu berkelojotan dan tidak berani menggigit lengan yang disediakan itu. Tentu saja tabib itu heran, sekuatnya ia tekan lintah itu di atas lengan Tuan Ki agar darahnya terisap, tapi hanya sebentar saja, bukannya mengisap darah, sebaliknya tahu-tahu lintah itu mati. Karena kepandainya tidak becus di hadapan raja, tabib itu menjadi gugup hingga mandi keringat, cepat ia keluarkan lagi lintah kedua. Tapi serupa yang tadi, hanya sebentar binatang itu juga mati kaku di atas lengan Toan Ki Melihat itu, si tabib menjadi putus asa, cepat ia berkata, lapor Hong Siang, badan secu keracunan maha jahat, sampai lintah juga mati keracunan Ia tidak tahu bahwa cuhab sin keng yang terdapat di badan Toan Ki itu, jangankan cuma lintah, sekalipun ular yang paling berbisa bila mencium baunya juga akan menyingkir jauh-jauh dengan takut. Poting Teh menjadi khawatir juga, cepat tanyanya, keracunan apakah sebenarnya, kenapa begitu lihai menurut pendapat hamba, demikian kata tabib yang lain, denyut nadinya sangat keras dan panas, tentu terkena semacam racun ganas yang jarang terdapat, Adapun namanya, bukan, tiba-tiba tabib yang satu lagi menyela, denyut nadi lemah dan dingin, racunnya tentu tergolong dingin, harus disembuhkan dengan obat yang bersifat panas. Kiranya dalam tubuh Toan Ki terdapat tenaga murni Ui Biceng dari unsur Yeang, panas, dan terdapat pula tenaga murni Chok Jing dari unsur In Maha Dingin, makanya kedua tabib itu mempunyai pendapat berbeda. Melihat kedua tabib itu tiada persesuaian paham, padahal kedua orang ini adalah tabib istana terpandai tapi tak berdaya terhadap penyakit Toan Ki, maka dapat dibayangkan racun dalam tubuh pemuda itu sesungguhnya sangat aneh. Dalam pada itu Toan Ki masih terus berjingkrak-jingkrak sambil menarik dan menyobek baju sendiri hingga tak keruan macamnya, Poting Pe menjadi tak tega, pikirnya, rasanya soal ini harus dimintakan pemecahannya ke Tian Liong Si, maka katanya segera, Ki Ji, Biarlah ku bawa dirimu menemui beberapa orang tua, ku kira mereka dapat menyembuhkanmu, Tuan Ki mengiyakan. Karena rasanya semakin menderita, yang dia harap asal lekas sembuh, maka cepat ia ganti pakaian dan ikut Seng Paman keluar istana, masing-masing menunggang seekor kuda terus dilarikan ke arah barat laut. Tian si yang dikatakan itu terletak di puncak Tian Liong di arah barat laut kota Tai Li. Puncak itu merupakan puncak utara Pegunungan Tianliang yang lerengnya memanjang dari barat laut dan berakhir di wilayah Tai Li. Leluhur keluarga Toan yang wafat semuanya dikubur di pegunungan itu. Pegunungan Tianliang yang panjang itu mirip seekor naga raksasa, maka puncak utama itu menjadi seperti kepala naga, dan disitulah leluhur keluarga Toan dikubur. Dan oleh karena leluhur keluarga Toan yang menjadi raja akhirnya cukur rambut menjadi huasio, maka semuanya tinggal di Tian Si. Sebab itulah Tian Si merupakan kuil kerajaan yang terpuja. Karena itu juga maka kuil itu sangat megah dan terawat baik, biarpun kuil ternama di daerah Tionggoan seperti Grotai Boh Tu. Kiu Gobi dan lain-lain yang merupakan pegunungan terkenal dengan kuilnya yang indah, kalau dibandingkan Tian Liong Si mungkin juga kalah. Cuma lelah Tian Liong Si itu terpencil di daerah perbatasan, maka namanya tidak terkenal. Setelah ikut Seng Paman sampai di biara itu, Tuan Kim melihat kemegahan Tehian Liong Si boleh dikatakan tidak kalah daripada istana di TA Ili. Tian -si adalah tempat yang sering didatangi Poting Te Meski dia diagungkan sebagai raja Tapi Hwasyo dalam kuil itu banyak yang terhitung angkatan lebih tua Maka Tikek atau Hwasyo penyambut tamu dengan hormat Menyambut kedatangan dan tidak terlalu gugup Seperti umumnya orang biasa bila mendadak bertemu dengan seorang raja Poting Te dan Toan Ki lebih dulu menemui ketua Tian -si, Tian Intaisu. Su Menurut silsilah Bila Tian intaisu itu tidak jadi hawa beliau terhitung paman. Ting tingte, sebagai orang beragama, padri itu tidak kuku lagi pada urutan umur dan perbedaan pangkat. Kedua orang saling menghormat dengan derajat sama. Lalu, secara ringkas, Ting tingte ceritakan kejadian toan Ki Kesurupan Racun jahat itu. Setelah berpikir sejenak, kemudian Tian In berkata, Marilah ikut padaku ke Bonitong untuk menemui ketiga Suheng dan Sute di sana, terpaksa mesti mengganggu ketenteraman para Taisu, sungguh dosa cimbeng tidak kecil, ujar Po Ting Te. Tin Lem Secu adalah calon putra mahkota kerajaan kita, urusan keselamatannya besar sangkut pautnya dengan kesejahteraan negara. Padahal kepandaianmu jauh di atasku, namun Sudi datang bertanya padaku, maka dapatlah dipastikan soal ini pasti tidak sederhana, demikian kata Tian Yin Begitulah setelah menyusuri serambi samping dan belasan ruangan lain, akhirnya Tianyin membawa poting te dan Teo Anki sampai di depan beberapa buah rumah. Rumah-rumah itu dibangun dengan kayu cemara, dindingnya dari papan kayu yang tak terkupas kulitnya, berbeda sekali dengan rumah lain yang dibangun secara megah itu. Malahan di antara dinding dan pilar kayu sudah banyak yang lapuk hingga lebih mirip perumahan kaum pemburu di pegunungan. Dengan wajah serius Tian merangkap tangan dan berkata ke dalam rumah itu, Om Itohut, Tian mempunyai sesuatu kesulitan, terpaksa mesti mengganggu ketenteraman ketiga Suheng dan Sute, Hong Tiang silakan masuk demikian sahut seorang dari dalam. Perlahan Tian In mendorong pintu kayu dan melangkah masuk diikuti Po Ting dan To An Ki. Pintu itu mengeluarkan suara berkeriut ketika didorong, suatu tanda jarang sekali digunakan orang untuk masuk keluar. To An Ki menjadi heran ketika melihat di dalam rumah itu terdapat empat hosyo yang duduk terpisah di empat bangku batu, padahal tadi ia dengar Tian In mengatakan ketiga Su Heng dan Su Te ketiga Hwesu yang duduk menghadap keluar itu, dua di antaranya bermuka kurus kering, sebaliknya yang seorang lagi sehat kuat. Hwesu keempat yang duduknya di pojok timur sana menghadap dinding dan tidak bergerak sedikit pun, sejak mula juga tidak berpaling. Poting tekenal kedua padri yang kurus itu masing-masing bergelar Tian Koan dan Tian Xiang, keduanya Su Heng Tian Yin. Sedang padri yang kekar itu bernama Tian Som adalah sutenya. Poting Teh cuma tahu Boni Tong itu dihuni tiga padri saleh dan tidak tahu masih ada seorang lain, yaitu Hoesyo keempat yang duduk menghadap dinding itu. Dengan membungkuk tubuh Poting Teh memberi hormat. Tian Kuan bertiga membalas hormat dengan tersenyum. Sedang padri yang menghadap dinding itu entah sedang semadi atau latihannya lagi mencapai titik genting hingga sedikit pun tidak boleh terganggu maka ia tetap tidak peduli kedatangan poting te poting te cukup paham ajaran Buddha ia tahu arti boni adalah tenang, sunyi karena ruangan itu bernama boni tong lebih sedikit bicara lebih baik maka secara ringkas ia menguraikan pula bagaimana Toanki keracunan dan kesurupan itu katanya paling akhir mohon dengan sangat sedila keempat tai suka memberi petunjuk jalan yang sempurna Tian Kuan termenung sejenak, palu mengamat amati pula keadaan Tuan Ki, kemudian berkata, bagaimana pendapat kedua Sute? Ya, walaupun harus membuang sedikit tenaga dalam, rasanya juga takkan mengganggu hasil keyakinan Lak Xin Kiam kita, sahut Tian Mendengar lakmah Xin Kiam itu, hati Po Ting Te terguncang, pikirnya, Waktu kecil pernah ku dengar cerita ayah bahwa leluhur keluarga Toan ada mewariskan semacam ilmu yang sangat liai dengan nama Lakmah Sin Kiam. Namun ayah mengatakan cuma mendengar namanya saja dan selamanya tidak pernah mengetahui siapakah gerangan tokoh keluarga Toan yang mahir ilmu itu. Maka betapa hebat sebenarnya ilmu itu tiada seorang pun yang tahu. Kini Tian Song Tai Su mengatakan sedang meyakinkan ilmu itu, jadi memang benar ada ilmu yang aneh dan sakti itu, kemudian ia pikir pula, tampaknya ketiga Taisu ini hendak menggunakan lekang mereka untuk menyembuhkan Kiji, jika demikian tentu akan mengakibatkan latihan lakmesin kia mereka terganggu. Tapi melihat betapa hebatnya penyakit Kiji, sampai Ui Cheng dan Chiok Chu juga tidak mampu menolongnya, kalau tidak memakai tenaga gabungan kami berlima Mana dapat menyembuhkan Kiji? Begitulah, meski menyesal, mesti mengganggu kemajuan latihan ketiga Taisu itu. Namun, demi keselamatan Toanki Ki yang dianggapnya seperti anak kandung sendiri, terpaksa ia pun tidak menolak. Begitulah, tanpa bicara lagi, Tian Xiang, Hwasyo lantas berbangkit dengan kepala tertunduk. Ia siap berdiri di sudut yang lain. "Siang Cai, siang Cai," demikian Tian Ying mengucapkan sabda Buddha. Lalu ia pun ambil tempat di arah barat daya. "Kiji," kata Potinte, keempat kakek tiang lo dengan tidak sayang tenaga dalam sendiri hendak menyembuhkanmu, "lekas kau mengaturkan terima kasih." Melihat sikap dan kelakuan keempat padri itu sangat khidmat, toan tahu apa yang bakal dilakukan mereka tentu bukan urusan kecil, maka cepat ia menjura dan mengucapkan terima kasih kepada para padri tua itu. "Kiji, Duduk bersila di tengah itu, longgarkan badanmu sedikit pun. Jangan bertenaga, kalau terasa sakit atau gatal, jangan kaget dari khawatir. Pesan Ting teh, kemudian Toanki Ki mengiakan dan menurut perintah Seng Paman, "Segera Tian Kuan Hoshiro angkat jari jempolnya dan menekan Hang Hiat di Kuduk." An Ki, satu arus hawa hangat dari yang Qi, terus merembes masuk. Sang hu hiat itu kira-kira 3 senti di bawah rambut bagian tengkuk, termasuk urat nadi tok meh. Menyusul Tian Xiang Hua Xiao juga menutup Chi Kiong Hiat dan Tian Song menutup Tai Hiang Hiat Tian Ying ikut menutup juga kedua nadi yang lain dan Po Ting te menutup Jing Bing Hiat Begitulah tujuan mereka hendak menggunakan tenaga Itiang Chi yang berunsurkan hawa yang yang keras itu untuk mengusir racun dari tubuh Toan Ki Et yang chi, kelima tokoh keluarga Toan ini boleh dikatakan sama hebatnya, maka terdengarlah suara mendesis perlahan, lima arus hawa panas berbareng menyusup ke dalam badan Toan Ki. Seketika tubuh pemuda itu terguncang dan merasa seperti jemur badan di bawah seng surya di musim dingin, nyaman dan segar sekali rasanya. Berulang jari kelima tokoh itu bekerja, maka semakin bertambah juga tenaga dalam yang masuk di badan Toan Ki. Poting Tianen dan padri-padri lainnya sama merasakan tenaga mereka yang masuk ke badan Toan Ki itu perlahan lantas buyar dan tak bisa ditarik kembali, bahkan terasa daya sedot pada badan pemuda itu luar biasa kuatnya. Keruan mereka terkejut dan terheran-heran dengan saling pandang. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gerungan yang sangat keras hingga memekak telinga. Potting tetau itulah ilmu semacam luakang yang Maha Tinggi dalam ilmu Buddha. Namanya Sechuho Ho atau Auman Singa. Menyusul terdengar pada ia yang duduk menghadap dinding tadi sedang berkata, "Musuh tangguh dalam waktu singkat segera datang. Nama kebesaran Tian Liyong si selama ratusan tahun ini akan terguncang. Apakah bocah ingusan ini keracunan atau kesurupan?" Kenapa mesti banyak membuang tenaga percuma baginya? Kata-kata itu diucapkan dengan penuh wibawa hingga sukar dibantah. Maka Tian In lantas menyahut, "Ya, ajaran susuk memang tepat terus saja. Ia memberi tanda, dan kelima orang lantas melangkah mundur." Meski daya sedot Chu Hapsin Kang dalam badan to An ki itu sangat hebat, tapi untuk mengisap tenaga kelima tokoh itu sekaligus, ternyata tidak kuat juga. Mendengar Tian Yin membahasakan Hwe itu dengan sebutan Susyok atau Paman Guru, cepat Po Ting Te memberi hormat dan berkata, kiranya Ko Heng Tiang Lo hadir di sini, maafkan Lampu tidak memberi hormat sebelumnya, kiranya Ko Heng itu paling tinggi tingkatannya di dalam Tian Liong Si. Para padri dalam kuil itu tiada satu pun yang pernah melihat wajah aslinya. Poting juga cuma mendengar namanya dan selamanya tidak pernah bertemu Ia dengar Padre Tua itu selamanya bersemadi di ruang siang suih dan jarang orang membicarakannya Maka disangkanya Padre Tua itu sudah lama wafat Siapa tahu sekarang justru dijumpainya di sini Urusan harus dibedakan mana yang penting dari mana yang tidak Demikian kata Koheng yang Lopula Perjanjian dengan Tai Lun Bengong dari T.A.Y. Swat San sekejap lagi akan tiba. Ching Beng, ada baiknya juga kalau kau pun ikut berunding memberi pendapatmu, aneh, Tai Lun Bengong dari T.A.Y. Swat San terkenal sangat saleh dan tinggi ibadatnya, kenapa ada perselisihan dengan kita tanya Poting T dengan heran. Segera Tianin mengeluarkan sepucuk surat yang berwarna kuning menyilaukan dan diangsurkan kepada Poting T. Ternyata sampul surat itu sangat aneh, rasanya juga antap, kiranya terbuat dari lapisan emas murni yang sangat tipis. Di atas sampul surat terbingkai pula beberapa huruf dari emas putih yang ditulis dalam bahasa Hindu kuno. Poting pep paham ilmu Buddha, maka dapat membaca tulisan itu yang berarti diaturkan kepada Ketua Tian Liyongsi. Si dari sampu lemas itu Poting Te mengeluarkan secarik kertas surat yang terbuat dari emas juga. Surat itu pun tertulis dalam bahasa Sanskerta dan terjemahannya kira-kira adalah, "Dahulu aku kebetulan bertemu dengan Buyung Xianxing dari Kosoh di negeri Tehian Tiok hingga terikat persahabatan yang akrab dalam membicarakan ilmu silat di dunia ini." Bu Yung Sian Sing sangat memuji kitab Lakmeh Sin Kiam Kuil kalian dan menyatakan menyesal sebegitu jauh belum dapat membacanya. Belum lama berselang kabarnya Bu Yung Sian Sing telah wafat, rasa dukaku sungguh tak terkatakan, sebagai tanda persahabatanku ingin kumohon kitab yang dimaksudkannya itu kepada kalian untuk kubawa ke hadapan makam Bu Yung Sian Sing. Untuk itu dalam waktu singkat aku akan berkunjung kemari, Hendaklah kalian jangan menolak permintaanku ini. Sudah tentu akan kuberi imbalan yang setimpal dengan hadiah yang bernilai tinggi, masa berani mengambilnya dengan begitu saja? Tulisan Sanskerta dalam surat itu pun dicetak dengan emas putih dengan sangat indah, terang dibuat oleh pandai emas yang sangat mahir. Melulu sampul dan kertas surat itu saja sudah merupakan dua benda mestrika, maka dapatlah dibayangkan betapa royalnya Tai Lun Bengong. Potingte tahu Tai Lun Bengong itu adalah Ho Atong atau Raja Agama Pelindung Negara Negeri Turfan. Kabarnya seorang yang cerdik, pandai dan mahir ilmu Buddha. Setiap lima tahun sekali tentu mengadakan khutbah umum. Banyak padri saleh dari Tiok dan negeri barat lainnya sama berkunjung ke Tai Lun Siditai Swatsan untuk mengikuti ceramah keagamaan itu. Tapi dalam surat yang ditujukan kepada Tian Liong si ini dia mengatakan pernah tukar pikiran dalam hal ilmu silat dengan Bu Yung Xianxing dari Kosoh serta bersahabat sangat karib, maka dapat dipastikan Tai Lun Beng Ong pun seorang tokoh silat yang tinggi. Orang cerdik pandai demikian kalau sudah belajar silat, maka dapat dipastikan akan lain daripada yang lain. Lalu terdengar Tianen berkata, "Itulah mesin Kiamkeng adalah kitab pusaka kudil kita dan merupakan ilmu tertinggi daripada ilmu silat keluarga Toan kita di Tai ini. Ching Beng, ilmu saat keluarga Toan yang tertinggi terdapat di Tian Liong CS ini. Engkau adalah orang biasa meski terhitung sanak keluarga sendiri, namun terpaksa banyak rahasia ilmu silat kita tak boleh kukatakan padamu." "Ya, hal itu ku paham." poting Te. Anehnya, demikian Tian Koan ikut bicara Tentang kuil kita mempunyai lakmah sin kiam teng. Bahkan Cing Beng dan Cing juga tidak tahu Mengapa orang Sibuyung itu malah mengetahuinya Dan Tailun Bengong itu juga seorang padri saleh yang terkemuka di zaman ini Mengapa tidak kenal aturan dan berani minta kitab secara kekerasan pada kita ujar Tian Song dengan gusar Cing Beng oleh karena Hong Tiang Suheng tahu musuh yang bakal datang itu tidak bermaksud. Baik, akibat dari urusan ini tidaklah kecil, maka Koh Eng Shok diundang untuk mengatasi urusan ini, sungguh memalukan juga. Tian Eng ikut berkata, meski kuil kita mempunyai kitab pusaka itu, tapi tiada seorang pun di antara kita yang mahir ilmu sakti itu, bahkan mempelajari juga tidak pernah. Sedangkan ilmu yang diyakinkan Koh Eng Susok adalah semacam ilmu sakti lain, untuk itu juga diperlukan sedikit waktu lagi baru terlatih sempurna. Sebaliknya bila teringat akan kedatangan Tai Lun Bengong itu, kalau dia tidak mempunyai sesuatu andalan, masakah dia berani terang-terangan minta kitab pusaka kita secara kekerasan sudah tentu ia tidak berani memandang enteng Lak Sin Kiam, ujar Koh Eng Te yang lo tiba-tiba melihat isi surat itu, agaknya dia begitu mengagumi Bu Yung dan orang si Bu itu pun sangat tertarik pada kitab pusaka kita, dengan sendirinya Tai Lun Bengong bisa mengukur dirinya sendiri. Namun dia menduga dalam kuil kita tiada sesuatu tokoh yang luar biasa, biarpun terdapat kitab pusaka juga tiada orang mampu meyakinkannya, maka sama sekali dia tidak juri pada kita. Jika ia sendiri mengagumi kitab pusaka kita, asal dia mau pinjam secara baik-baik mengingat dia adalah padri saleh dalam buddha, paling-paling kita akan menolaknya dengan hormat dan urusan akan selesai begitu saja. Tapi ia justru minta kitab itu untuk dibakar di hadapan orang sudah mati. Bukankah tindakan demikian terlalu menghina Tian Liong si kita demikian Tian Song berseru dengan gusar. Ai, Sute juga tidak perlu marah, ujar Tian Xiang. Kulihat Tai Lun Bengong itu bukan seorang yang bodoh. Dia hendak meniru perbuatan orang zaman dulu dengan membakar kitab di depan kuburan sahabat. Agaknya dia benar-benar sangat kagum kepada Buyung Sing itu. Apakah Tian Xiang Tai Su kenal pribadi Buyung Yung Xiang Sing itu? Tanya Poting Te. Aku tidak tahu, sahut Tian Xiang. Tapi mengingat betapa seorang tokoh macam Tai Lun Bengong begitu kesengsem padanya, maka dapat dipastikan Buyung Yung Sing itu tentu seorang yang lain daripada yang lain, berkata sampai di sini, sikapnya ikut sangat kagum pada orang yang dibicarakan itu. Menurut penilaian Susiok pada kekuatan musuh, Demikian kata Tian In, kalau kita tidak lekas-lekas meyakinkan Lak Mesin mungkin kita pusaka kita akan direbut orang dan Tian Liong si akan runtuh untuk selama-lamanya. Cuma ilmu pedang sakti itu mengutamakan tenaga dalam dan tidak mungkin berhasil dilatih dalam waktu singkat. Ching Beng, bukan kami tidak mau membantu menyembuhkan kiji tapi kita khawatir terlalu banyak membuang tenaga, bila musuh tangguh mendadak datang, tentu kita akan susah melawannya. Tampaknya keselamatan Kijah akan terancam dalam waktu beberapa hari, maka selama beberapa hari ini biarlah dia merawat dirinya di sini. bila kesehatannya bertambah buruk, kita akan dapat menolongnya setiap saat. Sebaliknya kalau tidak apa-apa, nanti kalau musuh tangguh sudah dienyahkan baru kita akan berusaha menolongnya sepenuh tenaga. Walaupun Po Ting sangat khawatir akan kesehatan Toan Ki, namun demikian dia adalah seorang yang bijaksana Ia tahu Tian Liongsi adalah modal dasar keluarga Toan dari Tai Li Setiap kali kerajaan ada bahaya, selalu Tian Liongsi memberi bantuan sekuatnya Selama keturunan kerajaan Tai Li banyak mengalami kesukaran dan dapat berdiri sampai sekarang, jasa Tian Liongsi itu sesungguhnya tidak kecil Sebaliknya tehian liong si terancam bahaya, mana bisa dirinya tinggal diam Maka berkatalah po ting atas kebaikan hong tiang, cimbing merasa terima kasih sekali Entah urusan, menghadapi tai lun bengong itu apakah cimbing dapat sekadar memberi bantuan Tian in pikir sejenak Lalu menyahut, engkau adalah jago nomor satu keluarga toan kita di kalangan orang biasa Bila engkau dapat menggabungkan tenagamu untuk menghadapi musuh, sudah tentu akan banyak menambah kekuatan kita. Cuma, engkau adalah orang biasa. Kalau ikut campur pertengkaran dalam kalangan agama, tentu akan ditertawai Tian Liong Si kita sudah kehadisan jago. Kalau kita latih lakmasin kiam itu sendiri-sendiri, biar siapapun tiada seorang akan berhasil. Tiba-tiba, Koh Eng berkata. Kita pun sudah pikirkan suatu akal, yaitu masing-masing orang berlatih satu mah nadi, lakmeh sama dengan enam nadi, di antara lakmeh sin tiam itu. Tak menghadapi musuh nanti cukup salah seorang tampil ke muka, sedang lima orang lainnya hanya membantunya dengan menyalurkan tenaga dalam padanya. Asal lawan tidak tahu akal kita ini, tentu kita akan menang. Kel ini meski kurang jujur, namun apa daya, keadaan terpaksa. Hanya untuk mencari orang keenam yang memiliki tenaga jari maha hebat, di si ini memang sukar diketemukan lagi. Kebetulan engkau datang kemari, Ching Beng, marilah ikut mengisi kekurangan itu. Cuma engkau harus dicukur dulu dan pakai jubah Hwasio, kembali pada Buddha memang sudah lama menjadi cita-cita Ching Beng, Cuma ilmu sakti yang hebat itu selama ini cimbing belum pernah mendengarnya, jika pakai akal itu, sudah lama engkau paham, kini cukup kau pelajari tipu ilmu pedangnya saja, selatian som cepat. Poting Te merasa bingung, tanyanya, silakan Taisu memberi petunjuk, coba duduklah untuk bicara lebih jelas, kata Tian Sesudah Po Ting Te duduk bersila di atas tikar, lalu Te Hian In berkata pula, apa yang disebut Lakmah Sin Kiam itu? Sebenarnya tidak ada wujud pedang sesungguhnya, kita hanya menggunakan tenaga jariat yang ci yang hebat dan menjadikannya hawa pedang, ada kekuatan tapi tiada wujudnya, maka boleh juga dikatakan semacam buheng kikiam, pedang hawa yang tak berwujud tentang lakmeh, enam nadi, di atas lengan itu adalah tayim, kolatin, sambil berkata ia terus mengeluarkan satu berkas kertas gulungan. Mungkin sudah terlalu tua, maka gulungan kertas itu bersemu kuning. Setelah Tian Song menerima gulungan kertas itu, lalu digantung di dinding, waktu gulungan kertas itu dibuka, kiranya adalah sebuah lukisan badan seorang laki-laki. Di atas badan tercatat jelas tempat-tempat hiat mengenai keenam urat nadi yang bersangkutan. Poting T adalah ahli yang chi. Pulalak mesin kiam keng itu berdasarkan tenaga yang chi. Jadi sejalan dengan ilmu silat keluarga toan mereka, dengan sendirinya ia paham begitu melihat gambar itu tanpa penjelasan lagi. Cing Beng, kata Tian In kemudian. Engkau adalah seorang raja suatu negeri, untuk sementara meski dapat menyamar, tapi kalau sampai diketahui musuh, tentu akan sangat merugikan nama baik kita. Sebab itulah, sebelumnya hendaklah kau pertimbangkan lebih masak, maju terus, pantang mundur, sahup, te tegas, bagus, kata kianin. Lakmah sin kiamkeng ini tidak diajarkan kepada anak murid orang biasa. Maka engkau harus cukur rambut menjadi hwasyo baru boleh kuajarkan padamu. Tanpa pikir Poting Te berlutut ke hadapan Tianin dan berkata, "Silakan Tai kemarilah, biar cukur engkau." Kata Koh Eng Tai Su tiba-tiba. Poting Te menurut, ia melangkah maju dan berlutut, oleh karena Koh Eng duduk menghadap dinding, jadi Poting Te berlutut di belakangnya dengan tenang sejak tadi Teo Anki meringkuk di tempatnya dengan perasaan sadar, maka ia dapat mengikuti semua percakapan orang, pikirnya, bicara ke sana ke sini ternyata selalu ada sangkutnya dengan orang si buyung itu, dan ketika melihat Seng Paman hendak dicukur untuk menjadi huasio, diam-diam ia terkesiap juga. Ia lihat Koh Eng Tai Su telah membaliki tangannya hingga benar-benar tinggal kulit membungkus tulang belakang. Tetap koheng piang Lo itu tidak putar tubuh sedikit pun, hanya mulutnya mengucapkan sabda Buddha, ketika tangannya kemudian diangkat, tahu-tahu seluruh rambut poting teh bertebaran jatuh ke tanah, kepalanya sudah gundul kelimis, biarpun dicukur dengan pisau cukur mungkin juga tidak sehalus itu. Sungguh kejutan kita terkatakan, poting teh, Tian Kuan dan lain-lain juga kagum tak terhingga atas ilmu sakti paman guru mereka itu. Maka terdengar Koh Eng Tai Su berkata, sesudah masuk ke dalam Buddha, nama agamamu adalah Tian Tim. Terima kasih atas pemberian nama ini. Sahupoting Te dengan merangkap tangan. Dan oleh karena Poting Te telah dicukur oleh Koh Eng, menurut agama ia menjadi Sute Te Walaupun dalam urut-urutan keluarga Tian'in sebenarnya adalah pamannya. Lalu Koheng berkata pula, boleh jadi malam ini juga te'ailun Bangong itu akan tiba, Tian'in. Boleh kau wajarkan inti sarilak mesin kiam padanya, Tian'in mengiakan dan menunjuk tanda-tanda hiatsu yang terdapat pada gambar yang tergantung di dinding itu. Segera Poting Teh menurutkan petunjuk itu untuk menjalankan tenaga murni pada waktu jarinya menutup dan segera mengeluarkan suara mencicit perlahan. Koh Eng sangat girang, katanya, tidak cetek latihan lekangmu, meski Kiam Hoat ini sangat ruwet perubahannya, namun hawa pedang sudah dapat kau wujudkan, dengan sendirinya dapat kau gunakan sesuka hati, marilah sekarang juga kita mulai berlatih, ujar Tianyin. Susyok khusus melatih Xiao Xiang Kiam dengan jari jempol, Aku melatih jari telunjuk, Tian Kuan Su Heng latih jari tengah, Tian Ting latih jari manis dan Tian Siang Su Heng melatih jari kecil tangan kiri. Waktu mendesak, kita harus cepat meyakinkannya, cepat ia mengeluarkan pula enam lukisan dan digantung di sekeliling dinding. Keenam lukisan itu masing-masing menunjukkan titik-titik hiat keenam orang yang harus dilatihnya dan menggambarkan di mana jari mereka harus menutup. Dalam pada itu To an Ki merasakan hawa dalam tubuhnya semakin penuh dan bergolak dengan hebat, jauh lebih menderita daripada tadi. Maklum, tadi Tian Ying berlima tidak sedikit mencurahkan tenaga dalam mereka ke dalam badan pemuda itu. Karena Seng Paman dan padri-padri itu sedang memusatkan pikiran untuk berlatih ilmu sakti, maka To an Ki tidak berani mengganggu. Ia bertahan sekuatnya dengan termenung-menung. Dalam iseng tanpa sengaja, ia coba memandang lukisan yang menggambarkan hiatus di badan manusia yang tergantung di dinding itu, dan kebetulan pada saat itu, tanpa terasa, tangan kirinya sedang melonjak-lonjak, seakan-akan ada sesuatu yang akan menerobos keluar dari bawah kulit tangannya.